berbagi nasi kotak kepada fakir miskin, dan kaum duafa selama bulan suci Ramadan, oleh Yayasan Pendidikan Islam Riyadhatul Rahman, yang bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, AEK Galoga Panyabungan. Setiap harinya selama bulan suci Ramadan, pihak pengelola yayasan membagi-bagikan nasi kotak sebanyak 100 porsi, bagi warga kurang mampu, dan anak yatim, bahkan bagi para pengendara yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU ini. Selaku pemilik yayasan, Hajar Riyadhah Rangkuti menyebutkan, kegiatan ini untuk membantu meringankan beban bagi warga yang kurang mampu, setelah seharian penuh melaksanakan ibadah puasa. Warga mengucapkan terima kasih, atas kemurahan hati dari pemilik yayasan, yang mau berbagi terutama pada bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, ucap Salama, yang tercatat sebagai warga Lorong AEK Galoga Kecamatan Panyabungan. Nah, itu apa saja tuh? Apa nasi atau takjil? Ganti-ganti ayam, ikan, ikan lauk, sama daging. Nah, selama bulan puasa aku, ya. Insya Allah, mudah-mudahan kalau Allah memberikan rezeki terus sama kita, insya Allah kita akan lanjutkan sejak tahun. Terima kasih banyak sama ibu ini. Bilanya untuk membantulah sama kita kan bagi miskin ini. Iya, kita asalnya dari mana, Kak? Galoga. Itu yang dibagikan itu apa itu, Kak? Apakah nasi atau nasi. Bukaan? Nasi, Kak, ya. Terima kasih banyak sama Ibu Riyadhah. Ibu Riyadhah. Udah dikasih rezeki kayak gini, ya kan? Dalam bulan puasa ini mudah-mudahan berkah lah, gitu.